Oke, teman-teman, kali ini saya mau jalan lagi ya. Mau mencari tanaman hias lagi. Di sini dipenuhi dengan ini, keladi semacam ini ya, dan hemalomena ini. Oke. Saya mau coba naik ke atas, teman-teman. Ini hutan ya. Nah, ini ada keladi yang sudah berbunga ya, teman-teman. Coba kita lihat bunganya ya. Putih nih, itu bunga apa tuh? Oh, ini yang banyak nih, banyak saya temukan di daerah sini ya. Seperti ini, tapi ini sudah besar ya daunnya ya. Ini ada lagi. Subur-subur nih. Tanahnya subur juga di sini ya. Sehingga banyak tanaman seperti ini. Ya, kita mau, tapi yang kita cari siapa tahu ada yang jarang ya. Seperti pilo-piloan, pilodendron ya. Sini banyak jenis pilo yang seperti ini juga. Nah, di sini ada tanaman. Ini saya tidak tahu juga apa ini. Apa namanya ya? Saya belum tahu. Tapi ini kelihatan cantik juga ya. Nah, di sini saya ketemu begonia, teman-teman. Ya, ini begonia yang seperti saya dapat, tapi ini yang sudah besar ya. Wah, saya kaget juga lihatnya. Ini, teman-teman ya. Ini dia. Sini banyak begonia yang seperti ini ya. Berbentuk daun sebelah. Seperti bentuknya daun maple. Nih, teman-teman, sudah besar batangnya ya. Wah, ini batangnya. Ya, bolehlah jadi kelingking saya. Ini, teman-teman, bunganya warna putih ya. Ini bunganya. Ini begonia ya. Wah, banyak sekali nih jenis ini di sini. Begonia seperti ini ya. Siapa tahu ada jenis begonia lain ini di sini. Maksudnya kalau ada yang bercorak ya. Karena ini kemarin sudah saya dapat nih, sudah ada satu di rumah saya tanam. Agak besar juga pohonnya. Tapi yang di rumah batangnya agak merah, ini agak kecoklatan ya. Ini dia, teman. Saya temukan lagi di sini ya. Ini anakannya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini seperti yang saya temukan kemarin ya. Ini dia. Ini yang batangnya agak merah, mungkin karena ini agak terkena sedikit sinar matahari ya dari sana. Ini mungkin terkena sinar matahari ya. Ini di tempat lain lagi, teman-teman, bukan tempat kemarin yang saya temukan begonia itu ya. Ini yang kecilnya ada juga, masih banyak, teman-teman. Ini yang mau ini bisa datang kemari. Banyak sekali. Itu lagi ada depan.
Wah, susah licin jalannya ya, teman-teman. Nih. Ini lagi. Oke, saya mau coba naik ke atas ya. Nah, ini lagi begonianya ini. Ini ada yang kecilnya juga. Ini yang besar-besarnya. Ah. Banyak begonia seperti ini di sini ya. Nih, batangnya. Ini saya naik ini terus di sini banyak nih. Nih. Tuh. Ini ada sirih hitam juga ya, teman-teman. Tuh. Ini sirih hitamnya. Mau coba saya tanam ini ya, mau ambil ya. Ini apa ini? Ini banyak lumut nih di batu ini. Ini saya tidak tahu jenis lumut apa ya. Tapi cantik ini, teman-teman, bisa jadi dekorasi pinggir kolam nih. Atau dekorasi rumah juga boleh ini. Ada di atas, teman-teman ya. Ini di depan saya ini laut, teman-teman ya. Nih. Ini lautnya. Jadi ini adalah gunung di depan laut. Nah, ini di depan saya ada jenis pilo monstera ya. Ini teman-teman. Iya ya. Oh, itu di atas dia, teman-teman. Yang besarnya tuh di atas. Oke, saya mau lanjut lagi ya. Nah, di sini juga ada jenis sirih-sirian ya. Ini sirih. Ini daunnya, teman-teman. Ini batangnya ya. Ini dia numbuh di pohon ya. Ini sirih-siriannya. Ini, teman-teman. Ini daun mudanya ini yang agak besar ini. Ini batangnya ya. Nah, di sini saya temukan lagi yang seperti ini, teman-teman. Ini banyak nih di sini juga. Saya belum tahu tanaman apa ini. Tapi ini daunnya semua pada rusak ya. Di tempat kemarin juga rusak, teman-teman. Jadi saya hanya sempat bawa yang daunnya rusak juga. Ini daun mudanya ini. Ini, teman-teman. Ini ada yang besarnya. Padahal kalau nggak rusak nih cantik nih, teman-teman. Di sini juga banyak pakis seperti ini ya, jenis pakis seperti ini dan sirih-sirian. Nih, sirih-sirian seperti ini, batang merah ya. Ini banyak nih sini. Ini, teman-teman, daunnya agak berbentuk hati ya. Nah, ini dia daun mudanya ada. Ini semua sirih seperti ini ya, dan tanaman-tanaman lain yang saya tunjukkan ini banyak sekali tempat ini. Wow.
Ini pakis yang tadi ya. Nih. Ini kalatea ya. Nah, ini ada lubang nih. Seperti sumur ya. Ini teman-teman. Oh, ternyata ini berbunga ya, teman-teman. Nih. Ini dia ada bunganya, teman-teman. Nih. Cuma sayangnya daunnya rusak, teman-teman. Ini batangnya. Ini banyak juga di sini. Semuanya rusak daunnya. Mungkin kalau dirawat di rumah bagus ya, teman-teman. Kita bisa jaga daunnya dari kerusakan maksudnya ya. Nah, ini sirinya teman-teman, makin besar kayaknya makin cantik nih teman-teman. Ini dia. Coba kita lihat ya. Dia tumbuh di atas kayu yang ini teman-teman ya. Ini daunnya agak merah. Nah, saya ketemu lagi bunga seperti ini teman-teman. Ini aglo hutan mungkin ini ya. Ini saya ketemu lagi bunga seperti ini. Nah, ini daun mudanya ya, agak mengkilat. Nah, ini buahnya tuh. Ini juga banyak di sini, yang begini ada dua macam ya teman-teman. Ada satu yang berbelang ya, tunggu saya lihatkan teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, ini yang hijaunya tadi. Nah, ini juga ada jenis siri nih, saya tidak belum tahu jenis siri apa ini teman-teman. Tapi daunnya agak memanjang, kalau yang tadi pendek ya. Coba kita lihat yang besarnya ya. Nih, ini daun dewasanya ya. Batangnya juga agak besar nih. Ini ada anggrek tanah. Nah, ini dia teman-teman. Oh, bunganya juga merah, buahnya juga merah ya. Ternyata ini sejenis ya teman-teman. Ini daunnya teman-teman. Ini corak daunnya. Ini buahnya. Ini juga ada yang kecilnya. Nih. Ini yang kecilnya ya. Nah, ini yang besarnya. Sini mereka bertumbuh berdampingan. Kalatea. Banyak kalatea. Hemalumena. Nih, dan yang ini. Sini banyak sekali seperti ini, teman-teman. Oh, saya pengen ke atas tapi cuma sendiri ya, agak takut juga ya.